Langkah-langkah persiapan dan aplikasi bahan perata lantai menggunakan produk LightMix Floorscrete. Persiapan. Bersihkan permukaan dari debu dan kotoran lainnya yang dapat mengurangi daya rekat. Lembabkan permukaan bidang aplikasi bila terlalu panas. Siapkan bahan LightMix Floorscrete, air, dan tempat adukan yang bersih dan memadai, seperti ember, agar campuran tidak keluar dari tempatnya. Pencampuran. Campurlah bubuk Floorscrete dengan cara menuang sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang telah berisi air bersih dengan perbandingan 6,25 sampai 7 kg bubuk untuk 1 liter air. Disarankan menggunakan mixer dalam proses pengadukan. Aduk hingga tercapai konsistensi adukan yang kental seperti pasta. Biarkan adukan selama kurang lebih 5 menit agar polimer dalam adukan bereaksi dengan sempurna. Ulangi pengadukan untuk memastikan pencampuran yang homogen. Aplikasi. Persiapkan panduan ketebalan atau kepalaan untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan pada lantai. Aplikasikan Floorscrete dengan menuangkan adukan tersebut pada permukaan yang diinginkan, kemudian diratakan dengan menggunakan jidar. Tunggu kering selama minimal 24 jam sebelum melakukan proses pekerjaan selanjutnya. Langkah-langkah persiapan dan aplikasi perekat keramik dengan menggunakan produk LightMix Tile Adhesive. Persiapan. Bersihkan permukaan dari debu, sisa adukan tin bed, dan kotoran lainnya yang dapat mengurangi daya rekat. Lembabkan permukaan bidang aplikasi bila terlalu panas. Siapkan bahan LightMix Tile Adhesive, air, dan tempat adukan yang bersih dan memadai seperti ember, agar campuran tidak keluar dari tempatnya. Pencampuran. Campurlah bubuk LightMix Tile Adhesive dengan cara menuang sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang telah berisi air bersih dengan perbandingan 4 kg bubuk untuk 1 liter air. Disarankan menggunakan mixer dalam proses pengadukan. Aduk perlahan hingga tercapai konsistensi adukan yang kental seperti pasta. Biarkan adukan selama kurang lebih 5 menit agar polimer dalam adukan bereaksi dengan sempurna. Ulangi pengadukan untuk memastikan pencampuran yang homogen. Aplikasi. Aplikasikan adukan Tile Adhesive pada permukaan lantai dengan menggunakan trowel bergigi dengan sudut kemiringan 45 derajat. Tempelkan keramik saat lapisan Tile Adhesive masih basah. Disarankan untuk merekatkan keramik seluas 1 meter persegi setiap kali pemasangan untuk mencegah perekat kering. Gunakan Tile Spacer untuk menjaga jarak antar keramik. Bersihkan sisa adukan pada celah nat sebelum mengering. Tunggu kering hingga 24 jam sebelum digunakan. Langkah-langkah persiapan dan aplikasi pengisi nat ubin dengan menggunakan produk LightMix Tile Grout. Persiapan. Bersihkan celah antar ubin dari sisa tile adhesive, debu, dan lain-lain yang dapat mengurangi efektivitas perekatan. Lembabkan permukaan bidang aplikasi bila terlalu panas. Siapkan bahan LightMix Tile Grout, air, dan tempat adukan yang bersih dan memadai seperti ember agar campuran tidak keluar dari tempatnya. Pencampuran. Campurlah bubuk LightMix Tile Grout
dengan cara menuang sedikit demi sedikit ke dalam wadah yang telah berisi air bersih dengan perbandingan 3 kg bubuk untuk 1 liter air. Disarankan menggunakan mixer dalam proses pengadukan. Aduk perlahan hingga tercapai konsistensi adukan yang kental seperti pasta. Biarkan adukan selama kurang lebih 5 menit agar polimer dalam adukan bereaksi dengan sempurna. Ulangi pengadukan untuk memastikan pencampuran yang homogen. Aplikasi. Aplikasikan adukan tile grout dengan menggunakan rubber squeegee atau KP karet. Isi celah sambil ditekan sehingga nut terisi penuh. Bersihkan sisa-sisa adukan dengan menggunakan spons lembab. Setelah nut setengah kering atau mengeras, bersihkan ubin dengan menggunakan kain lembut. Biarkan selama 24 jam sebelum menggunakan area lantai yang baru selesai dikerjakan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi produk bata ringan Lightbrick dan Mortar Premium Light Mix. Buktikan keunggulan produk kami. Hubungi segera tim penjualan kami atau hubungi layanan konsumen di nomor ini. Wujudkan impian Anda, gunakan bata ringan Lightbrick dan Mortar Premium Light Mix.